Sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar kali ini diikuti secara antusias oleh para petani di Desa Kedawung, Kecamatan Ngelego. Mereka tampak bersemangat mengikuti seluruh sesi kegiatan, salah satunya pada sesi tanya-jawab berikut ini. Terutama masalah kemurniannya harus dijaga. Jadi kalau menanam tembakau Solopuro misalnya varietas Kenongo itu jangan sampai dicampur dengan varietas yang lain, misalnya ada campurannya dengan barley, dengan Virginia dan lain sebagainya, otomatis itu akan menurunkan kualitasnya. Harapan dari petani juga dari Balitas ya tembakau Solopuro jaya seperti dulu, terkenal bahkan mendunia gitu Mas. Harapannya dengan produksi meningkat dan kualitas meningkat, pangsa pasar tembakau di Kedawung harapannya harganya bisa tinggi dan petani, animo petani dalam menanam tembakau lebih antusias dan banyak teman-teman yang mengikuti menanam tembakau sehingga produksinya bisa lebih banyak lagi. We'll be right back.
Baik pemirsa, itulah tadi kegiatan Sekolah Lapang Good Agricultural Practice SLGAP yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Semoga adanya kegiatan tersebut bisa bermanfaat dan para petani yang telah mengikuti kegiatan itu, utamanya petani yang ada di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, ke depan bisa menerapkan ilmu serta wawasan yang mereka peroleh dari narasumber SLGAP. Saya Intan Aulia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTW. We'll be right back.